Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabarnya Anda di pagi ini? Senang sekali saya Dwi Oktavia dapat menjumpai Anda dalam Halo Celebrity. Infotainment terupdate di pagi hari. Turut berduka bagi saudara-saudara kita yang terkena bencana di Sumatera Barat dan juga Sulawesi. Semoga ya diberi ketabahan dan juga kekuatan. Pemirsa, Epy Kusnandar dikabarkan alami depresi selama menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Barat terkait kasus penyalahgunaan narkotika yang menjeratnya. Hal itu membuat polisi tak bisa menghadirkan Epy Kusnandar ke hadapan awak media. Tengku Dewi, istri Andrew Andika, menyebut nama artis Soraya Rasyid di media sosialnya. Diduga Soraya Rasyid memiliki hubungan istimewa dengan Andrew Andika. Benarkah Tengku telah menegur Soraya secara langsung? Pemirsa, informasinya sesaat lagi. Saat Revolusi TV hadir kembali, dimeriahkan oleh sederet artis dan juga band papan atas seperti Kotak, Fitri Karlina, kuburan band Duo Anggrek, Armada, Dewi Persik, dan juga artis sinetron SCTV favorit pemirsa. Saksikan Karnaval SCTV Majalengka hari ini pukul 14.20 dan besok pukul 7.00 dan 14.20 live dari Majalengka hanya di SCTV. Jangan kemana-mana ya pemirsa, setelah ini program spesial kulineran SCTV Makan Terus dan Doyan Makan hadir kembali untuk menemani pagi pemirsa. Saksikan Makan Terus dan Doyan Makan tayang setiap hari pukul 7.00 sampai 7.30 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam Halo Celebrity. Infotainment terupdate di pagi hari. Dan kini saatnya saya Dwi Oktavia undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat beraktivitas. Bye-bye.